بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وبركاته ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. العالم المتهتك والجاهل المتنسك. العالم bermula ini itu orang yang alim, al-mutahaddiku yang rusak atau binasa. Yang melanggar ajaran Allah. Wal jahilu dan al jahil al mutanassiku yang beribadah tanpa ilmu. Menampakkan diri sebagai seorang ahli ibadah. Tetapi apa? Tanpa dasar ilmu. Qala telah berkata al-imamu oleh al-imam al-harariyu radiyallahu anhu hadisun bermula hadis fasadun kabirun bermula sebuah hadis mengatakan fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun mutahaddikun, seorang alim yang melanggar ajaran syarak, perusak. Wal jahilu wa akbaru minhu dan lebih besar daripadanya, alimun mutahaddik, jahilun mutanassik, jahil seorang bodoh, mutanassik yang beribadah tanpa ilmu. Fasadun nasi bermula rusaknya manusia, min hadzaini dari ini dua orang, al-jahilu seorang yang bodoh, al-mutanassiku yang menampakkan ahli ibadah, menampakkan diri ahli ibadah, alladhi yadda'i yang mengaku oleh al-jahil al-masyyakhata akan kealiman, menganggap dirinya syaikh, al-tariqata dan menganggap dirinya ahli tarekat, at-tasawwufa dan tasawuf, padahal dia tidak faham ilmu, jahil. Pada tampilannya seperti apa? Seorang syaikh. Pada tampilannya seakan ahli tarekat. Pakaiannya pakai gamis, kepalanya pakai imamah misalkan, kemana-mana membawa tasbih, menampakkan dirinya seakan sebagai ahli tasawuf, tapi dia tidak faham ilmu agama. Ini menjadi kerusakan bagi dia dan masyarakat, banyak orang yang tertipu dengan penampilannya. Wal alimu dan yang kedua, wal alimi dan yang kedua, seorang alim al mutahaddiki yang melanggar atau merusak ajaran syarak, alladhi yang la ya'malu tidak beramal oleh al alim bi syari'atillah dengan syariat Allah. Rusaknya manusia
dari dua sebab ini. Adanya jahil mutanasik. Yang kedua, adanya alim mutahattik. Hadani, dua macam orang ini, fitnatani, itu fitnah keduanya, alal ummati, atas umat, atas manusia, atas umat manusia ini. Dua orang model semacam itulah perusak. Masya Allah. Lanjut. Tabaqatu syafi'iyyati, tingkatan-tingkatan para ulama madhab syafi'i. Ulama madhab syafi'i. Jadi harus dibedakan antara asy-syafi'i dengan asy-syafi'iyyah. Asy-syafi'i itu adalah imam madhab Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tapi kalau Asy-Syafi'iyyah adalah para ulama bermadhab Syafi'i. Para ulama bermadhab Syafi'i. Malik, Imam Malik madhabnya Maliki. Para pengikutnya disebut Malikiyah. Para ulama pengikut madhabnya disebut dengan Malikiyah. Hanafi madhab yang dirintis oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit Al-Kufi. Imam madhab Hanafi itu nama aslinya siapa? An-Nu'man. Imam An-Nu'man ibn Sabit Al-Kufi, wafat tahun 150 Hijriah. Populer disebut dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah. Madhabnya Hanafi. Para ulama pengikut madhabnya disebut dengan Hanafiyah. Disebut dengan Hanafiyah. Imam madhab kita Asy-Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Para pengikut madhabnya, para ulama di dalamnya pengikut madhab Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Nah, para ulama Syafi'iyah itu bertingkat. Mereka tidak dalam satu tingkatan yang sama, tetapi dalam beberapa tingkatan. Qala al-Imam al-Harari, qala, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, asy-syafi'iyyatu, bermula ulama syafi'iyyah, tabaqatun, itu beberapa tingkatan. Al-mujtahidul mutlaq, mujtahid mutlak, mujtahid mutlak, yang paling tinggi tingkatan adalah mujtahid mutlak. Summa, kemudian ashabul wujuhi, di tingkatan berikutnya ke bawah ashabul wujuh. Summa, kemudian ba'dahum, setelah mereka ashabul wujuh, ashabut tarjih, ulama ashab at-tarjih. Ashabut tarjih yaitu para ulama dalam madhab yang memiliki kemampuan untuk menguatkan satu pendapat di atas pendapat lainnya. At-tarjih itu makna harfiahnya menguatkan satu pendapat di atas pendapat lainnya dalam madhab. Summa ba'dahum, kemudian setelah mereka ashabut tarjih, al-mufti, yaitu seorang mufti di bawahnya. Al-mufti, bermula seorang mufti, laisa syaratan, bukanlah
syarat ayyakuna bahwa ada ia al-mufti min ashabil wujuhi, dari ashabil wujuh, wa min ashabil tarjih, dan tidak pula dari ashabul tarjih, tidak disyaratkan itu. Bal, tetapi yakfi, mencukupi, fihi, padanya seorang mufti, ayyahfaza, bahwa hafal ia al-mufti aksara masailil madhabi, akan kebanyakan masalah-masalah madhab, di mana dia mengetahui pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i kebanyakannya atau umumnya. Dia memahami, hafal, memahami, maka dia punya hak untuk berfatwa atau disebut dengan mufti, disebut dengan mufti. Adapun kita bukan mufti. Nah, kita rombongan apa ini? Jauh daripada ahli fatwa. Maka disyaratkan salah satunya dari sekian banyak syarat fatwa, bahwa ia itu mengetahui aksaru masailil madhab, kebanyakan masalah-masalah dalam madhab dia mengetahuinya. Dan juga ada beberapa syarat lain, dan cukup banyak, banyak sekali syarat-syarat bagi seorang mufti. Yang jelas, tidak setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan fatwa. Fatwa itu tertentu bagi orang-orang yang telah memiliki otoritas untuk itu dengan syarat-syarat yang ketat di dalamnya. Apalagi di atas mufti, sangat jauh rombongan kita. Ashabul tarjih, apalagi ashabul wujuh. Apalagi untuk menjadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah sekelas Imam Syafi'i itu sendiri. Namanya mujtahid apa? Mutlak. Seperti para imam madhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari misalkan, Al-Imam Sufyan As-Sawri, itu para imam apa? Mujtahid. Para imam mujtahid. Nah, mereka yang tidak mencapai derajat mujtahid mutlak, mereka yang tidak mencapai derajat mujtahid mutlak seperti kita ini, maka wajib hukumnya mengikuti pendapat para imam mujtahid mutlak. Karena kita tidak punya kemampuan, tidak punya otoritas untuk istimbatul ahkam, untuk menggali intisari hukum daripada Al-Quran dan hadis terkait perkara-perkara yang tidak tertulis secara sharih penyebutan hukumnya. Dalam masalah-masalah agama ini ada beberapa hukum yang itu diintisarikan daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Tetapi jalannya ada yang dengan misalkan al-qiyas, ada jalannya dengan misalkan al-mashalihul mursalah dan lain sebagainya, untuk istimbatul ahkam, untuk mengambil intisari hukum. Nah, jalan-jalan tersebut hanya dilakukan oleh para imam mujtahid. Kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Walaupun pintunya terbuka,
Tetapi untuk sampai kepada tingkatan tersebut sangat berat. Walaupun pintunya terbuka. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat para imam mujtahid. Haram hukumnya kita memahami agama ini dengan pemahaman menurut diri kita masing-masing. Haram hukumnya. Dan akan sesat seseorang apabila memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah menurut pemahamannya masing-masing. Itu akan tersesat, pasti tersesat. Nah, penting untuk kita pahami bagian ini oleh karena ada sekelompok orang di masyarakat kita, mereka mengajak kepada semua orang Islam yang bodoh sekalipun untuk berijtihad sesuai pemahaman mereka masing-masing, sesuai pendapat mereka masing-masing. Na'udzubillah. Ini pendapat menyesatkan. Sehingga ada di masyarakat kita sekelompok orang yang anti madhab. Na'udzubillah. Ini orang yang berfaham anti madhab, yang disebut dengan al-madhhabiyyah, non madhab, tidak memiliki madhab. Ini orang dalam cara beragamanya tersesatkan. Hati-hati terkecoh, karena mereka menjual kesesatan mereka ini dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang menggiurkan. Kata mereka apa? Kata mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis lebih murni kata mereka dalam memahami ajaran agama ini. Tidak usah dibaca kitab-kitab para ulama itu. Na'udzubillah. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang sesat. Kita bukan mujtahid, kita adalah muqallid, yaitu orang-orang yang belum mencapai derajat mujtahid, sehingga wajib kita mengikuti para imam madhab, wajib mengikuti para imam mujtahid. Lanjut. Fawaid mutanawiyah. Faidah-faidah mutanawiyah yang bermacam-macam atau yang sangat banyak dan bermacam-macam. Ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, man ahabba, siapa orang ahabba, mencintai Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi, mengikuti oleh man bihi, dengan ya Rasulullah. Mengapa? Karena seorang pecinta itu yang betul-betul dalam kecintaannya terhadap orang yang dicintainya, dia akan taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Semua pecinta itu kepada orang yang dia cintainya itu berlaku taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ia, katsir shamti, banyak diam. Faqtadu, maka ikutilah oleh kalian bihi, dengannya Rasulullah, dalam banyak diam. Wa illa, dan jika tidak,
Fa innakum, maka sungguh kalian ada khatarin, dalam bahaya. Allah. Banyak berbicara, banyak salah. Banyak salah, hampir-hampir binasa. Seseorang itu dapat tersesatkan. Lianna al-insana, karena sesungguhnya manusia, idza katsura, apabila banyak kalamuhu, oleh perkataannya, yaksuru saqatuhu, banyak saqatuhu, oleh kesalahannya. Wa hadha as-saqatu, dan ini kesalahan, qad yakunu, kadang ada ya ma'asyatan, itu maksiat, au kufran, atau kekufuran. Na'udzubillah. Jadi ada kalanya kesalahan dalam ucapan itu sebagai maksiat, bahkan bisa jadi sebagai kekufuran, yang bahkan bisa jadi itu terjadi tanpa dia sadari. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Faman atala as-sumta, maka siapa orang atala, memanjangkan oleh man as-sumta, akan berdiam. Hafizha nafsahu, menjaga oleh dia nafsahu, akan dirinya. Min hadha, dari ini perkara. Wa min hadha, dan ini perkara. Ishfaqu, sayangilah oleh kalian, ala anfusikum, atas diri-diri kalian, wa ala ghairikum, dan atas selain kalian, orang lain. Masya Allah, di zaman kita sekarang kebalik. Orang yang dianggap cerdas itu adalah orang yang banyak ngomong di zaman kita sekarang. Sehingga kalau orang banyak diam, dianggap apa? Bodoh, dianggap bego, gitu, belum on. Tapi kalau orang di zaman kita sekarang banyak ngomong, dianggap apa? Pintar, cerdas. Walaupun ngomongnya kagak jelas, yang penting banyak ngomong dulu aja. Na'udzubillah. Kebalik. Ajaran kita yang diajarkan oleh Rasulullah, berdiam itu menyelamatkan. Berdiam itu menyelamatkan. Banyak bicara, banyak salah. Kesalahan itu bisa jadi berupa maksiat-maksiat, atau bisa jadi merupakan kekufuran. Bahkan pula dengan sebab berbicara itu timbul banyak permusuhan. Tuh, gitu. Itulah mengapa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, aksaru khotoya bani Adam min lisanihi. Aksaru, paling banyak dosa-dosa manusia, min lisanihi, itu dari lidahnya. Masya Allah, dari lidahnya. Anggota-anggota badan kita punya maksiat masing-masing. Tangan, mata, kaki, perut, telinga. Tetapi yang paling-paling banyak berbuat maksiat, jatuh dalam kesalahan, adalah apa? Lidah. Itulah sabda Rasulullah menyebutkan, aktsaru khotaya ibni Adam min lisanihi, rawahu al-Bukhari. Karena itu pula sebagian ulama berkata apa? Alaika bi tul as-samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yawm al-qiyamah. Alaika, hendaklah atasmu ditulis somti, dengan panjang diam. Ya sahibal hijah, wahai pemilik akal,
litaslama, supaya selamat engkau fid dunya, di dunia, wa yaumil qiyamati, dan di hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Orang yang sempurna pada imannya dengan Allah dan hari akhir, orang mukmin yang sempurna pada imannya adalah orang yang apa? Tidak berkata-kata kecuali kebaikan. Kalau dia tidak berkata-kata kebaikan, maka dia memilih diam. Tuh, gitu. Bukan dibalik di zaman sekarang, orang kalau kata diam, blow on, bego, tolol, katanya begitu. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Para anggota dewan yang seperti itulah yang dianggap cerdas. Akhirnya apa? Ya begitu. Para anggota dewan itu pinter-pinteran ngomong. Pinter-pinteran ngomong. Dan dianggapnya seperti itulah orang yang cerdas. Akhirnya terjadilah kebodohan massal. Terjadilah kebodohan massal. Karena apa? Ya kerjanya berbicara, bertindak tidak, berbuat tidak. Pinter dia apa? Berbicara anti korupsi, tapi apa? Tahu-tahu dia korupsi. Na'udzubillah. Nah, jadi berbicara itu kecuali dalam perkara yang isinya kebaikan, maka lebih baik tidak berbicara, diam. Nah, senantiasa ingat firman Allah dalam Al-Qur'an, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata-kata oleh seseorang dari suatu ucapan apapun dia katakan, dia ucapkan tersebut, illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya itu ada malaikat yang mencatatkannya. Raqib atid, raqib atid, mencatatkannya, termasuk yang mubah, bahkan apalagi yang mengandung pahala atau mengandung dosa, dicatatkan. Bahkan yang mubah sekalipun yang tidak mengandung dosa dan pahala juga dicatatkan. Walaupun yang mubah-mubah ini dihapuskan, tidak dibawa sampai akhirat, tetapi dasarnya tetap dicatatkan karena mutlak. Ayat ini menyebutkan gitu, apapun yang diucapkan oleh seseorang, ma yalfizu min qawl, huruf nafi kalau datang dalam isim nakirah tufidul umum, memberikan makna menyeluruh. Ma yalfizu min qawlin, tidaklah seseorang berkata dari suatu ucapan, artinya mutlak apapun ucapan tersebut, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ia itu dicatatkan oleh raqib atid. Masyaallah. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladhi yuridu al-falaha, seorang yang berkeinginan al-falaha, akan keberuntungan atau keselamatan, yaqtadi, mengikuti oleh dia, bil anbiya'i, dengan para nabi, wal awliya'i, dan para wali, ussalihin, dan orang-orang saleh. Nah, ingin selamat, ikuti mereka. Ingin bahagia dunia dan akhirat, ikuti mereka. Jadi upayakan apapun yang kita kerjakan itu mengikuti tuntunan atau ajaran dalam ajaran agama kita ini, tuntunan syara' yang itu dicontohkan oleh
Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang saleh atau para wali Allah. Gitu. Wallahu a'lam bissawab.